Terima kasih rekan kita Abdul Wali dan Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Blight pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan kongsikan ya beberapa makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita. Dan untuk pengetahuan bis kita, keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini nampak cerah saja ya. Kita mengharapkan apa juga aktiviti dan juga urusan bis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Baiklah, saya bacakan dulu satu info semasa mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada 30 hari bulan November 2021. Yang mana kawasan yang terlibat ialah Telekom Batu 3, Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas Batu 3 dan kawasan sekitarnya disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan transformer di stesen kecil elektrik Telekom Batu 3 ya, yang akan berlaku kira-kira jam 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Baiklah, dah itu dia satu info semasa dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah disediakan untuk pagi ini. Semakin kita mengenali orkid, semakin kita mencintainya. Dengan pelbagai bentuk, kita dapat melihat kecantikannya yang mekar dengan pelbagai warna. Keistimewaan yang paling ketara ialah kemampuannya yang kekal digemari walaupun wujudnya bunga-bunga baru mengikut tren dan peredaran masa. Orkid adalah tanaman yang berasal dari family Aristocat. Mempunyai beribu-ribu jenis spesies orkid dengan pelbagai saiz, warna, bentuk dan bau. Orkid itu yang anulah yang terdapat di hutan-hutan lah, yang melekat arah pokok. Kalau selalunya mana nama tu di anulah arah macam ikutlah caranya hidup di anu tu di hutan itu. Ataupun yang anu pakai pasuk yang anu tu pakai anu sabut kelapa. Ada juga yang untuk khas tanah, ada juga yang melekat arah pokok tu, khas yang digantung. Pencegahannya ya indah boleh kena matahari ataupun kuat panas lah pasal dia angus daunnya tu. And then anulah di dijagalah bagi baja kah, di spray baja, macam tu lah. Macam sebulan kah, dua kalilah bajanya dalam sebulan atau. Ada ikut-ikutnya juga bajanya tu. Kalau bajanya ikut yang baja khas orkid lah. Ada yang macam-macam baja lah tu. Mana saja pilihan orang lah kalau baja mana yang mau pakai. Minat-minat ada yang hutan ya di tanah, ada yang di anu tu di pokok, melekat arah pokok. Kadang-kadang okey tu bermusim juga kan. Ya indah selalunya berbunga kan. Macam tu. Kalau ia menjadilah, puaslah hati tu kalau ia menjadi tu indah matilah. Kalau di Brunei ni anulah kalau pasal indah ada banyak juga kan yang pasal indah ada banyak lagi yang anu bah. Jenis okey ni. So kalau anulah jam kalau sambutan itu bolehlah. Kalau memelihara juga apa sajalah di tanah kah ataupun yang di melekat arah pokok kah anulah jagalah ia bisa-bisa. Kalau ia sudah berbunga karang tu ya puaslah hati kita ni. Orkid harimau atau nama saintifiknya Grammatophyllum spicem adalah spesies terbesar dalam kalangan keluarga orkid yang tumbuh di negara beriklim panas lembap Khulustiwa. Peminat orkid ini memerlukan kesabaran yang tinggi kerana spesies ini hanya berbunga dari usia 8 tahun hingga 10 tahun. Penantian pokok ini berbunga berbaloi kerana sekali berbunga ia boleh mengeluarkan 18 tangkai sepokok dan boleh mekar berbulan-bulan. Habitat orkid ini
dari hutan tebal yang tumbuh di atas kayu keras seperti tualang dan lain di bahagian pokok yang mati. Oleh itu, penanaman okid ini memerlukan tunggul kayu keras seperti tunggul rambutan sebagai peneman dan sebagai mana habitat asalnya. Okid ini digelar okid harimau kerana bunganya cantik dan wangi bertompok-tompok seperti kulit harimau. Terdapat juga beberapa warna okid yang lain seperti kuning, hijau coklat, merah kuning dan banyak lagi. Biasanya okid ini ditanam di atas tanah kerana pokoknya yang besar, tetapi ada juga yang menanam di dalam pasu besar. Okid dikatakan eksotik kerana ia merupakan tumbuhan yang sukar untuk dibiarkan, sukar untuk berbunga, tetapi ia sangat terkenal kerana kecantikannya yang unik pada setiap spesies. Di samping itu, bukan saja mempesonakan pemandangan mata, tetapi juga mampu menjadi terapi hati dan minda.